Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hatiya la. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين أعزني وأعزكم الله kajian kita untuk malam ini masih melanjutkan pembahasan beberapa waktu yang lalu membahas masalah sholat jamaah dan bagaimana tertibnya atau adab-adabnya orang yang sholat berjamaah. Kemudian di sini akan dibahas yaitu bagaimana orang yang ketinggalan dia berjamaah atau masbuk, apakah dia masih mendapatkan pahala semisal orang menjumpai rakaat pertamanya. Di sini dijelaskan man jaa wa qad faraghal imamu. Bagaimana makmum itu datang untuk salat jamaah sedangkan imamnya sudah salam. Nah, orang yang datang terlambat itu bisa jadi karena yaitu udur, mungkin yaitu buang air besar atau yang lainnya, atau ada sesuatu. Yang jelas di sini penjelasannya bagaimana orang yang datang makmum ini terlambat dengan imamnya saat itu sudah salam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Abu Dawud, ya, hadis ini sahih. An Sa'id bin Al-Musayyab, bersumber dari Sa'ad bin Al-Musayyab. Sa'id bin Al-Musayyab qala hadara rajulan min al-ansari al-mautu. Telah hadir yaitu kepada salah seorang dari sahabat Ansar yaitu kematiannya, maknanya telah menghadiri kematiannya. Faqala inni muhaddisukum hadisan. Ketika mau meninggal dunia sahabat Ansar ini, maka dia itu menceritakan satu hadis. Ini menunjukkan orang tidak boleh menyimpan ilmu. Ma akhtastumuhu illa ikhtisaban. Ma ukhaddiskumuhu illa ikhtisaban. Saya tidak akan menceritakan hadis ini kepada kalian melainkan yaitu bermaksud untuk mencari pahala. Nah, ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, begini loh, saya ini pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum." Apabila salah satu di antara kamu itu berwudu, "fa'aksanal wudu'a," maka menyempurnakan wudunya, artinya rukun dan persyaratannya yaitu sempurna, yaitu tidak ada bagi anggota badan wudhu ini yang tidak kena air, artinya semua sempurna. Summa kharaja ila shalah, kemudian keluar orang yang berwudhu ini, maknanya ke masjid untuk sholat. Lam yarfa qadamahul yumna illa katabahu Allahu azza wa jalla lahu hasanah. Tidaklah dia itu mengangkat tapak kakinya yang kanan, nah menjangka, melainkan Allah Ta'ala menulis baginya satu langkah dengan kakinya yang kanan itu dia melangkah, mendapatkan satu pahala. Ini keutamaan orang sholat berjamaah. Jadi berjalannya itu juga mendapatkan pahala. Walam yadhu qadamahul yusra illa hattallahu anhu sayyatan. Tidaklah dia meletakkan kakinya yang kiri. Nah, kalau sudah yang kanan itu melangkah, menanjak, kakinya yang kiri yang
dia menetap di tanah, melainkan Allah Ta'ala akan menghapus satu dosa. Jadi kakinya yang kanan diangkat untuk berjalan dapat satu pahala, ketika kaki yang kiri menunggu yaitu bersabar dengan mengangkatnya kaki yang kanan, maka dapat satu pengampunan. Ketika 10 ya 10 pahala, 10 pengampunan. Dan ketika 100 perjalannya, nah, ketika jauh dia menaiki kendaraan, tentu mendapatkan keutamaan pula. Jadi orang beribadah itu tidak ada ruginya, dan saingannya enggak menyakitkan hati. Lain dengan orang berdagang. Maka begini beliau menjelaskannya. Selanjutnya, fal yuqarrib ahadukum al yubaid, maka silakan salah satu di antara kamu dekat dengan masjid rumahnya atau jauh dengan masjid rumahnya. Fa in atal masjida, maka jika dia datang ke masjid itu, fa shalla fi jama'atin ghufira lahu, ya, ketika mau salat berjamaah diampuni dosanya. Ini keutamaan salat berjamaah, sebagaimana dalam hadis as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati, salat lima waktu maknanya di masjid, wal jumu'atu ilal jumu'ati maknanya salat jumat di masjid, wa ramadhanu ila ramadhan, dan siam ramadhan sampai datang berikutnya, mukaffiratun lima bainahuma, akan menghapus antara keduanya, duhur dan asar, maka dosa setelah duhur menjelang asar diampuni, tentu dosa kecil. Dalam satu hadis, malam yartaki bil kabair, selagi dia tidak melakukan dosa besar. Jadi orang yang meninggalkan dosa besar, keuntungannya satu diampuni dosanya yang besar itu, karena dia meninggalkannya terampuni pula dosa yang kecil. Dan orang beramal soleh ternyata bukan hanya mendapatkan pahala, mendapatkan pengampunan pula. Selanjutnya, wa in atal masjidah, tetapi apabila dia datang ke masjid, waqad sallu ba'dhan, sedangkan mereka sebagian sudah salat, maknanya sudah kelewatan beberapa rakaat, datang terlambat, wa baqiya ba'dhun, dan sebagian masih dia bisa mengikutinya, sallama adraka, lalu dia telah menjalankan salat apa yang ia jumpai. Ketika datang sudah tahiyat awal, lalu dia takbir, lalu takbir tahiyat awal, dan sampai selesai lalu dia menyempurnakan, wa atamma ma baqiya, dan dia menyempurnakan yang kurang tadi, kana kadzalik, dia akan mendapatkan pengampunan pula. Dengan syarat apabila datang terlambat masbuk ini bukan karena malas, ya, tetapi karena mungkin ya suatu saat setelah wudhu mau sholat sunnah dulu di rumah, ternyata muadzin ini keburu cepat, yaitu qomat. Nah, ya. Padahal adzan itu pemberitahuan waktunya masuk sholat. Sedangkan qomat itu pemberitahuan kalau sudah orang itu datang semuanya, datang banyak, maka imamnya diberitahu. Sekarang tidak pakai jam. Ya ini bukan berarti tidak boleh, tapi itu menyelisih sunnah. Jadi yang jelas itu kalau sudah imam datang, lain qomat. Kalau belum datang tidak qomat. Dan imam juga harus tahu bahwa dia itu mimpin orang. Jangan cepat datang lalu, ya bayangkan kalau kita itu orang yang punya kendaraan angkutan kota, itu kalau tidak penuh ya tidak berangkat. Menunggu, karena dia itu bermaksud untuk mencari penumpang. Ya rugi dia. Nah ini juga demikian, kalau sudah jamaah dikiranya sudah cukup dan imam tahu ini ada si agak jauh ditunggu. Nah sekiranya sudah kadangkala muadzin memberitahu, sebagaimana beliau yaitu muadzin bilang beritahu wahai Nabi mereka sudah kumpul. Yaitu ketika sebelum sholat subuh, yaitu sholat tahajud dulu, witir, setelah itu berbaring. Berbaring itu nanti kalau sudah azan maka sholat dua rakaat. Setelah itu berbaring lagi, maknanya menunggu. Nanti ada kabar, ketika ada kabar beliau keluar, menunjukkan orang sudah yaitu penuh, nah baru dia baru menjalankan sholat. Ini namanya
imam yang sesuai dengan sunnah. Nah, seperti itu insya Allah banyak orang yang sifatnya menjumpai kesempurnaan rokaatnya. Tapi sekarang kadang-kadang setelah adzan tidak kita itu mau sholat dua rokaat saja kadang-kadang sudah dikomati. Lah ini kesalahan. Kecuali kalau sudah jamaah itu datang semuanya waktu taklim, setelah itu langsung adzan komat tidak mengapa. Namun lebih utama kalau menunggu beberapa saat. Baik. Wa in atal masjidah, ini yang nomor tiga. Apabila sudah datang ke masjid, waqad shallu, sedangkan mereka sudah sholat semuanya. Nah, datang belakangan ini, fa'atamma sholata, lalu dia yaitu bertakbir, menjalankan sholat sesuai dengan imam itu rakaatnya, kana kadzalik, maka mendapatkan pahala diampuni pula dosanya. Dengan syarat kedatangan terlambat ini memang bukan karena disengaja seperti sholatnya orang munafik. Sholatnya orang munafik itu kalau sudah mau tenggelam matahari baru sholat. Kalau sudah mau terbit matahari baru sholat subuh. Ya. Dan kita jumpai beberapa daerah itu, alhamdulillah di sini tidak. Dulu saya ketika awal-awal di Kediri itu jam 4:30 atau jam 5 itu baru adzan asar. Saya tanya kenapa lagi ini menunggu petani. Sudahlah kita bismillah. Saya adzan ya. Lah nanti gimana dimarahi orang bismillah. Ya kita adzan pas waktunya sholat asar mereka datang. Alhamdulillah tidak ada apa. Ternyata setelah kita rubah. Nah dengan waktu yang sesuai dengan syari itu. Orang yang mau sholat tetap sholat. Yang tidak sholat atau yang lambat tetap lambat. Cuma kalau terlambat kita bukan karena malas. Tapi karena ada satu hajat tertentu yang umpamanya sudah pergi balik lagi mau buang air lagi, maka keterlambatan tersebut ketika kita tetap sholat di masjid bukan kembali ke rumah, kita mendapatkan pahalanya sholat berjamaah. Ini keutamaan orang yang menjalankan sholat berjamaah. Jadi ada tiga tadi, datang awal menjumpai rokaatnya imam sempurna, maka ghufirullahu diampuni. Datang pertengahan ya, sudah datang sudah dapat satu rakaat atau dua rakaat atau tiga, tapi dia masih bisa menjumpai, maka diampuni dosanya. Datang terlambat, imam sudah salah, maka jika dia tetap sholat di masjid itu karena keterlambatannya bukan disengaja, maka dia tetap mendapatkan pengampunan. Ini keutamaan orang yang sholat berjamaah. Baik, selanjutnya hadis yang nomor dua. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa, barang siapa yang berwudu, fa aksana wudhu'ahu, maka memperbaiki wudunya, maksudnya menyempurnakan wudunya. Ya kadangkala orang itu kalau kedinginan dingin sekali, maka rasanya kalau mau mengusap kepala itu dia menindiring ya, jadi tidak disempurnakan, atau takut dengan air. Maka kecuali kalau orang itu memang madarat dengan air karena dia sakit, maka beli tayamum. Cuma kalau orang itu sehat tetap waktu dingin ya dia kedinginan, tetap dia menyempurnakan wudunya. Summa roha, kemudian pergi ke masjid. Roha itu pergi waktu sore hari, kalau goda itu pergi waktu pagi hari. Fawajatan nasa qad shallu, ketika dia pergi lalu menjumpai manusia sudah sholat. Nah, rampung sudah salam. A'tahullahu misla ajri man sallaha. Maka Allah Ta'ala memberi pahala yang terlambat datang ini semisal pahalanya orang yang sudah sholat berjamaah wa khadaroha dan mengikuti hadirnya imam. La yang kusudhalika min ujurihim syai'an, tidaklah dikurangnya demikian itu pahalanya sedikit pun. Ya ini suatu saat kita memangnya setelah wudhu sholat dulu di rumah ya. Ternyata datang sudah selesai ya. Maka kita tetap sholat di masjid, kita akan mendapatkan pahalanya. Kemudian berikutnya, at-tukhul ma'al imam ala ayyi khalin kana, kita wajib mengikuti imam kondisi apapun keadaannya imam. Maknanya begini, ketika kita datang imam sudah rukuk, maka kita takbiratul ikhram lalu takbir ikut rukuk. Itu namanya, yaitu makanya makmum, yaitu
masuk bersama imam pada saat kondisi imam dalam keadaan apapun dia sholat. Waktu sujud kah, waktu rukuk. Jadi kita tidak boleh ketika imam itu sujud kita menanti sampai bangun, tidak boleh. Ya, kalau itu dilaksanakan tetap sah sholatnya, namun dia menyelisih sunnah, tidak mendapatkan kesunahannya. Jadi datang waktu iktidal ya kita datang takbir lalu iktidal. Waktunya rukuk kita datang takbir lalu ikhram lalu rukuk. Mana dalilnya? An Ali bin Abi Thalib, bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukumus salata, jika kamu salah satu di antara kamu datang mau salat berjamaah, wal imamu ala halin, sedangkan imam itu dalam keadaan tertentu, maknanya dalam keadaan berdiri ya kita takbir berdiri. Ketika imam dalam keadaan sujud ya kita takbiratul ihram lalu takbir sujud. Kama fal yasna, maka berbuatlah kama yasna ul imamu, sebagaimana yang diperbuat oleh imam. Ini maknanya imam itu harus dipanuti. Tapi kalau kita sholat sendiri yang Allahu Akbar takbiratul ihram lalu sujud, ya tidak sah. Karena kita setelah takbiratul ihram, imam yang dalam keadaan sujud takbiratul ihram lalu takbir sujud. Ini keutamaan, keistimewaan orang yang mengikuti imam. Berarti nunggu saat berdiri itu enggak boleh. Nah, ini fal yasna kama yasnaul imam. Maka lakukanlah seperti yang dilakukan imam. Dan juga ada kesalahan pula bagi orang-orang yang sedang sholat Jum'ah, sudah datang terlambat, berdiri saja di belakang. Mesti yang masuk sholat dua rakaat, sholat tahiyatul masjid. Inilah kesalahan-kesalahan ya. Bahkan beliau memberitahu ketika ada orang tidak duduk ya, duduk tidak sholat dua rakaat ditekor, kum fasholli rakaataini. Cuma kita ini bingung mau menekor suruh sholat ketika khutbah nanti rame, karena banyak berdiri di belakang itu. Padahal masuk itu masih bisa. Tapi ya itu tadi ya, kan namanya seorang tidak punya ilmu, ketika khatib sedang berkhutbah dia datang bukan sholat dua rakaat lalu duduk, tapi berdiri. Nah ini keliru. Nah kita pun kalau sudah datang mau sholat berjamaah, imam dalam keadaan duduk tahiyat awal, ya kita takbiratul ihram lalu takbir langsung duduk tahiyat awal. Ya kita baca doa tahiyat awal, tapi kita tidak mendapatkan satu rakaat. Kecuali kalau kita pada waktu imam rukuk lalu kita datang bisa menjumpai rukuknya dapat satu rakaat, walaupun kita belum baca Fatihah dan belum baca surat. Ini kekhususan untuk orang salat berjamaah, ada keringanan-keringanan. Berikutnya, mata yu'tadu birraqati, kapan makmum itu sholat dinilai mendapatkan satu rakaat. Kapan makmum itu sholat ketika bersama dengan imam dinilai mendapatkan satu rakaat. An Abi Hurairah taqala, bersumber dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ji'tum ila sholati, jika kamu datang mau menuju ke tempat sholat, wa nahnu sujudun, sedangkan saya dalam keadaan sujud, dan kami maknanya beliau, jika kamu datang menuju ke sholat sedangkan kami waktu itu dalam keadaan sujud, fasjudu, maka sujudlah. Cuma takbiratul ihram dulu, karena sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar setakab, terus Allahu Akbar langsung sujud. Allahu Akbar kedua itu takbir intiqal. Ada kalanya orang itu langsung takbir pertama langsung yaitu sujud, keliru. Ya, karena takbiratul ihram takbir pembukaan. Wala ta'udduha syai'an, tapi jangan kamu menilai itu dapat satu rakaat. Nah.
ikut sujud tapi jangan dihitung satu rakaat. Karan siapa menjumpai rukuk, rakaat atas ini rukuk. Faqad adraka sholat, berarti dia telah mendapatkan satu sholat, maknanya telah mendapatkan satu rakaat. Sholat di sini telah menjumpai sholat, maknanya telah mendapatkan satu rakaat. Jadi kalau kita datang, imam sudah rukuk. Terus kita datang bisa takbir rukuk, dapat, nih kita bisa membaca, kita dapat satu rakaat. Ketika imam rukuk, lalu kita datang di pintu, Allahu Akbar, rukuk menghadap kiblat, lalu jalan sambil rukuk. Nah, jalan menuju ke shaf. Jadi bukan pas di shafnya kita rukuk. Nah, itu khusus untuk rukuk. Tapi kalau kita sujud tidak bisa. Ya, sujud memberangkang nantinya. Nah, ya. Dan ini pernah dilakukan nanti ada Abi Bakr. Jadi beliau itu yaitu takbir di lalu rukuk jalan. Nah, cuma ditegur oleh beliau besok lagi jangan terkesa-kesa. Jadi kita datang rukuk, mungkin kalau orang tidak tahu ini sholat apa. Nah, ini sholat sunnah. Nah, kita ini perlu menuntut ilmu walaupun sudah sholat, karena ada beberapa hal yang mungkin kita lupa atau tidak tahu, dengan menuntut ilmu kita tahu. Berikutnya, man raka'atu nasofi, barang siapa rukuk sebelum sampai ke shaf. Nah, ya. Rukuk sebelum sampai di shaf. An Abi Bakrah, dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Anahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Abi Bakrah ini mau menuju kepada beliau, maknanya beliau itu jadi imam, maunya ikut sholat. Wa huwa raki'un, maka beliau itu rukuk. Nah, ketika datang beliau rukuk, faraka'a qabla an yasila ila shaffi. Maka beliau itu rukuk sebelum sampainya ke shaff. Fa dzakara dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan demikian itu kepada Nabi. Hai Nabi, ini Abi Bakr ini ketika Rasulullah SAW rukuk, maka di pintu itu langsung takbir rukuk jalan. Faqala, jawabnya beliau, zadakallahu khairan, semoga Allah Ta'ala memberi semangat lagi. Wala ta'ud, dan jangan kamu ulangi, makna jangan kamu ulangi cepatnya. Ya, jadi kita ini kalau terlambat itu kadang-kadang kupu, lari-lari. Ketika sudah imam sudah mau baca terakhir di luar itu, mah kayak diuber macan atau apa itu lah. Nah, ini tidak boleh. Jadi datang ya biasa, tidak melambatkan diri, tidak mencepatkan. Biasa saja. Ketika menjumpai alhamdulillah, ketika tidak, tidak mengapa. Nah, ini yang dikatakan oleh beliau, wala ta'ud, jangan kamu ulang itu terburu-burunya. Abi Bakr ini. Namun di situ zadakallahu khairsa menunjukkan para ulama membolehkan kita ini ketika imam rukuk, kita yaitu supaya mendapatkan doa rukuknya, kita bisa bertakbir lalu rukuk sambil berjalan menuju ke shaf. Baik, selanjutnya. Atau ini seorang tabi'in. Annahu sami'a Ibnu Zubair 'alal mimbari. Bahwasanya Atok dari tabi'in ini mendengar yaitu Ibnu Zubair, ini adalah seorang sahabat, di atas mimbar yaqulu al masjida, apabila salah satu di antara kamu masuk masjid, maknanya untuk sholat, wan nasu ruku'un, sedangkan orang sudah sama-sama ruku', nam fal yarka, maka ruku'lah, hatta yadkhula, sehingga masuk, summa yatibba raki'an, kemudian berjalannya dengan rukuk. Nah, ini diterangkan oleh sahabat yaitu Ibn. Jadi barang siapa yang sifatnya datang ya, kemudian orang-orang sudah rukuk, maka segeralah kamu rukuk, kemudian masuk ke shaf. Nah, hatta yadkhula fis shaff, sehingga masuk dalam barisan, fa inna dzalika sunnah, itu adalah sunnahnya beliau. Loh, ya.
Ini kalau kita, orang tidak tahu, dianggap kita ini, wih ini ada-ada saja orang sholat. Nah, direkam lalu kesana kemari dikabari. Padahal itu sunnah. Emang menyikapi orang bodoh itu susah. Disalahkan enggak mau, ada orang mengamalkan sunnah disalahkan. Zaid bin Wahab bersumber dari Zaid bin Wahab, qala kharajtu ma'a Abdullah yakni Ibnu Mas'ud. Saya pernah keluar bersama Abdullah, maknanya Abdullah Ibnu Mas'ud. Dulu itu banyak namanya Abdullah, 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 banyak sekali. Min darihi, mana keluar dari rumahnya, ilal masjid, menuju ke masjid. Falamma tawassatna al masjida, maka ketika kita sampai di tengah-tengah masjid, rafa' raka' al imam. Nah, ya. Di tengah-tengah berjalan menuju ke masjid, belum sampai ke saf, imam sudah rukuk. Fakabbara Abdullah, maka bertakbir Abdullah ini. Waraka' dan rukuk, waraka' tuma'ud dan saya rukuk bersamanya. Jadi ketika imam yang rukuk sedangkan ini masuk tapi belum sampai saf, bertakbir lalu takbir rukuk jalan menuju ke saf. Summa masayna, kemudian kami berjalan hatta intahaina ila saf, sehingga kami sampai kepada barisan. Khina rafa'al qaum ru'usahum, tatkala kaum itu mengangkat kepalanya, maknanya itidal. Jadi pada waktu imam rukuk, orang-orang sedang rukuk, nah ini Zubair ini baru masuk di tengah-tengahnya ikut rukuk. Nah, ketika sudah sampai pas saf, makmumnya sudah itidal bersama imamnya, itidal bersama makmumnya. Nah, falamma qadhal imamu sholata, setelah sholat itu rampung selesai, qumtu, nah saya bangun, wa ana ara anni lam utrik, saya berpendapat saya ini belum dapat rokaat, ya. Saya ini belum dapat rokaat, padahal tadi masuk di pertengahan sudah takbir dan rukuk. Nah ketika si imam sudah selesai, karena ini berarti masbuk terakhir, masbuk terakhir, nah ingin bangun lagi, faqala fa akhadha Abdullah biyati, nah wa ajlasani, maka Abdullah itu mengambil tanganku lalu menidukkan, kamu enggak usah bangun lagi, mana duduk. Artinya orang yang sudah mendapatkan rukuknya imam walaupun di tengah-tengah sedang rukuk belum sampai ke saf, dan ini sudah mendapatkan satu rokaat dengan keterangan bahwasanya yaitu Abdullah memberitahu, menarik tangan saya, duduklah kamu. Maknanya tidak usah menambahi. Qala innaka qad atrakta, kamu itu sudah mendapatkan satu rokaatnya. Ini menunjukkan, perlu difahami, kapan orang itu mendapatkan satu rukuk, satu rokaat, ketika menjumpai rukuknya imam. Dan kita bisa membaca doa. Cuma kalau imam rukuk kita baru takbir, rukuk sudah i'tidal belum, karena itu namanya rukuk itu dengan doanya. Maka orang rukuk tidak doa maka tidak dinamakan dia rukuk, maka dengan doanya. Baik, kita lanjutkan. Ma yu'maru bihil imamu minat takhfif, anjuran sebagai imam supaya memperpendek bacaan ayatnya. Ya, kita ini sholat berjamaah itu banyak aturannya untuk imam dan untuk makmum. Nah, kalau imamnya tidak belajar, terus makmumnya enggak belajar, ya korat karet orang itu sholat. Ya. Atau makmumnya lebih mengerti, imamnya tidak tahu, ditegur pun juga bingung. Nah, ya, ini makanya ibaratkan direktur dan pegawai itu harus ilmu semuanya. Nah, urusan dunia sudah, tidak mungkin direktur itu enggak tahu apa-apa. Ya. Jadi direkturnya mengerti dan anak buahnya tahu, jadi kerja itu bagus. Jadi urusan dunia seperti itu, bukan sembarang orang jadi direktur. Bagaimana orang sembarang jadi imam? Nah, kita ini ya imam-imam di tempat kita itu umumnya ya warisan. Jadi enggak berilmu, pokoknya di imam. Kadang-kala ditegur menjadi marah karena sebab tidak punya ilmu. Ya kita harus belajar.
An Abi Hurairah, ta bersumber dari Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza shalla ahadukum lin-nisa lin-nasi." Jika kamu salat untuk mengimami manusia, "falyukhaffif," maka ringankanlah. Ringankanlah ini maknanya bacaan-bacaan ayatnya. Tidak panjang-panjang, tapi bukan berarti ringankanlah itu lalu nun lalu Allahu Akbar, tidak. Ada yang alif lam mim takbir. Dengan alasan meringankan ini namanya tidak. Nah, meringankan ini sesuai dengan tuntunan syar'i. Surat-surat pendek itu kalau kita fahami, juz amma itu termasuk surat pendek. Nah, tapi sekarang sudah kita pakai juz amma separuh sudah di DM-i. Terlalu lama. Lah inilah ya. Mustahil bayangkan kita ini kalau jualan itu waktunya minta lama, tapi kalau kita itu mau sholat dorongan setan cepat. Nah, kalau kita bisikan gitu kita lamakan biar pergi mereka itu setannya itu. Fa inna fihim adzaifa, karena mereka-mereka yang sholatnya ada yang lemah fisiknya, ya. Wasakima, dan ada orang sakit. Wal kabira, dan ada orang tua. Fa idza shalla li nafsihi, maka jika salat untuk dirinya sendiri, fal yutawwil ma syaa, silakan memperpanjang menurut kemauannya, ya, menurut karepnya. Nah, ini perlu kita pahami, ya, bahwasanya imam harus melihat kondisi makmum. Makanya kalau kita umroh itu imamnya enggak panjang-panjang, apalagi duhur asar cepat sekali karena mereka itu kepanasan di luar-luar. Nah, dan juga yang sholat yang lain kecuali yang subuh agak panjang sedikit. Walaupun yang lainnya maka imam tahu ini orang sedang berdesak-desak sholat, maka menu yaitu mengambil pertengahan. Tapi kalau kita tahu banyak di pondok itu khusus yaitu dari santri-santri yang kuat-kuat, tidak ada orang kampung masuk, maka tidak mengapa kalau memperpanjang, ya. Tapi tidak panjang berlebih-lebihan. Namun kalau ada masyarakat yang situ orang yaitu orang tua atau yang lain berjamaah, kita mendahulukan kebutuhan mereka. Selanjutnya pula, italatul imam ar-raq'atul ula. Imam itu hendaknya memperpanjang bacaan surat untuk rokat pertama. Nah, ya. Jadi upayakan rokat pertama itu agak panjang, maknanya agar orang-orang yang terlambat itu bisa ikut mendapatkan rokatnya. Tapi sekarang tidak, rokat pertamanya pendek, rokat keduanya agak panjang, lebih lah, ini keliru. Ya. Jadi yang lama agak panjang, panjang, kemudian kedua dikurangi sedikit. Bahkan juga separuhnya dari awal. Lalu mana dalilnya kita sebagai imam ini, ya? Yaitu ketika kita menjadi imam ada sebagian belum datang, ya, maka kita agak memperlambat yaitu berdirinya dengan baca ayat yang agak panjang, ya. Dan itu memang ada dalil dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dan juga Nasa'i. An Abi Sa'idin qala, bersumber dari Abu Sa'id, semoga Allah Ta'ala meridainya, laqad kanat salatul zuhri tuqam, sungguh salat zuhur ini telah ditegakkan, maknanya dikomati. Fadhahabtu dhahibu ilal baqi, maka orang yang pergi ke baqi. Nah, baqi itu kuburan dekat Masjid Nabawi. Itu kalau dulu masih agak jauh karena masjid beliau itu antara rumahnya dengan raudhah. Raudhah itu sebelahnya itu ada pemakaman kecil, itu asalnya tempat imamnya beliau. Jadi kecil sekali masjid itu, lalu diperluas. Dari situ ke kuburan Baqi itu ya sekitar mungkin ya bisa 800 meter lebih. Tapi sekarang masjid itu diperluas sehingga agak dekat saja. Nah, di sini dijelaskan ketika sholat duhur dilaksanakan, fayadhabu dhahibu ilal baqi, maka ada orang pergi ke baqi, fayakdhi hajatahu, lalu dia menunaikan hajatnya, entah buang air, summa yatawaddau, kemudian wudu,
Summa ya'ti, kemudian datang wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir rakaatil ula. Beliau itu masih dalam rakaat yang pertama. Mimma yutawwiluha, karena melamakannya untuk menanti orang-orang yang sifatnya datang yaitu terlambat agar bisa mendapatkan rakaat yang pertama. Bayangkan cukup lumayan itu. Kalau sekarang banyak orang berteriak kok lama sekali. Padahal dari itu pergi ke bakik lalu kencing menanggung wudhu balik lagi, itu beliau masih dalam keadaan rakaat yang pertama. Nah itu ukuran pendek. Ya, jadi pendek bukan menurut versi kita masing-masing. Nah, kemudian juga wujubi mutaba'atil imam wa khurmatu musabaqatihi. Ini tetap termasuk adab-adab orang bersolat jamaah. Wajib mengikuti imam dan diharamkan mendahului. Makmum itu kepada imam ada empat macam. Mendahulinya haram. Menyamainya ketika Allah bersama, jadi ikut sama, itu haram. Membelakanginya sudah sujud tapi belum sujud di dia. Ya, maka ini haram. Yang betul ketika sudah rohnya mati Allahu Akbar, nah baru kita turun. Dengan dasar hadis, idza sajada fasjudu. Kalau imam itu sudah sujud, maknanya ini dahinya ke tempat sujud dan rohnya mati Allahu Akbar, baru kita sujud. Dan ada imam yang molor dari mulai atas Allah. Jadi apa itu makmumnya enggak sabar, akhirnya sudah ikut saja. Kadang-kala barnya di tengah-tengah belum, dahinya ke tempat sujud. Nah ini keliru. Ya. Yang betul itu ketika mendekati tempat sudah mau sujud baru takbir. Ya. Jadi bagaimana rohnya mati pas dah ini di tempat sujud. Nah, yaitu yang lain yang baru sujud semuanya. Dan ini kalau antum melihat, ya banyak orang yang mendahului atau menyamai. Ada lagi satu dua sudah sujud belum sujud. Nah kalau kita di samping bisa memberitahu sujud. Nah, kadangkala orang-orang tersebut seperti itu, ya. Nah, ini supaya kita fahami, kita tidak boleh mendahului, menyamai tidak boleh, membelakang tidak boleh. Maknanya gimana? Setelah takbir, ya, setelah sujud baru sujud, setelah rukuk baru sujud, baru rukuk. Dengan dasar hadis, an Anasin, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bersumber dari Anas, semoga Allah Ta'ala meridainya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk dipanuti, untuk diikuti, bukan didahului dan bukan disamai dan bukan diakhiri, maknanya diikuti. Fa'idha kabbara, apabila sudah bertakbir, baru fakabbiru, maka takbirlah. Itu tandanya kalau rohnya sudah mati Allah Akbar. Nah, ya. Nah, jadi kalau sudah iktidal, kita tahu dulu sami Allah liman hamidah. Kalau kita sudah mendengarkan dah, baru kita bangun dari rukuk. Ketika dia sujud, Allahu Akbar, rohnya sudah mati, pas dahinya di yaitu lantai, baru kita sujud. Makanya orang yang sudah mengenal sunnah itu bisa kita lihat dari rukuk dan sujudnya. Dan juga iktidalnya. Ini perlu difahami. Wa idza sajada fasjudu, ketika imam sudah sujud maka barulah kamu sujud. Ya. Wa idza rafa, dan jika bangun dari sujudnya atau bangun dari rukuknya, farfa'u, maka bangunlah. Ya. Ini juga masih banyak tidak diperhatikan oleh sebagian jamaah, bisa juga karena ketidaktahuannya. Dan juga bisa juga karena kesalahan imam tadi, baca takbir itu panjang sekali. Dalil yang nomor dua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
Ama yaksha ahadukum, apakah salah satu di antara kamu tidak takut? Idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, jika mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya. Bagaimananya rukuk belum bangun imamnya, dia sudah rukuk duluan. Sujud belum bangun sujud imamnya, dia sudah sujud duluan. Sudah bangun duluan. Itu maknanya, apakah tidak takut salah satu di antara kamu ketika mengangkat kepalanya sebelum imam? Ayya ja'alallahu ra'sahu ra'sa khimar, maka Allah akan menjadikan kepalanya orang yang mendahului gerakan imam ini, dijadikan kepalanya kepala khimar. Selanjutnya, mana menunjukkan itu tidak boleh. Au yaj'alallahu suratahu surata khimar, atau Allah akan menjadikan bentuknya orang yang mendahului, yaitu imam ini seperti bentuknya khimar, nah ya, seperti jasadnya khimar. Nah, ini wa'id, ancaman, ya. Tidak boleh kita mendahului atau menyamai. Karena yang boleh itu adalah waktunya sudah sujud, pas sujud kita baru turun sujud. Ketika rukuk, pas dia betul-betul tenang rukuknya, baru kita rukuk. Berikutnya, man ahaku bil imamah, siapa yang berhak jadi imam? Nah ini, ya, misalnya ada penataran atau dauro imam. Ini penting, ya, diundang untuk imam-imam masjid. An Abi Mas'udin Al-Ansari, bersumber dari Abi Mas'ud Al-Ansari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam itu yang paling pembaca, paling memahami kitab Allah. Nah, yang paling memahaminya dan paling banyak bacaannya. Tapi banyak bacaan tidak memahami tidak termasuk. Ini kadangkala di bagian kota-kota itu kalau sudah Ramadan bingung mencari taksin, orang-orang yang sifatnya yaitu yang baik suaranya. Suara itu gembret atau ngebas atau stereo itu dari Allah. Ya, yang dinilai kita ini oleh Allah Ta'ala makhrajnya dan juga tajwidnya, bacaannya. Adapun suara kita tidak bisa mau, yaitu satu. Dan itu ada bedanya, makanya, oh ini suaranya si fulan, ini suaranya si fulan. Tapi ketika mereka Ramadan, yang lainnya untuk menjadi imam tarawih itu tidak disamakan dengan imam ruatib. Imam ruatib khusus, ruatib imam tarawih diambilkan dari yang lain. Ini juga menyelisih sunnah. Karena imam ruatib ya imam tarawih. Nah, cuma andanya memahami din, ya, memahami cara untuk imam. Fa in kanu fil qiraati sawa, maka jika mereka itu di dalam memahami Al-Qur'an to bacaan sama, fa a'lamhum bis sunnah, maka pilihlah yang lebih mengerti kepada sunnah. Nah, ini menunjukkan bukan hanya pandainya suaranya, ya, bukan hanya hafalannya, tetapi hendaknya memahami ayat. Yang lebih banyak pemahaman ayat dia jadi imam. Kemudian kalau sudah diukur sama, ada orang 3 atau 4 kok sama, bukan diundi, mana yang lebih faham dengan hadis? Lah hubungannya apa hadis? Ketika imam dia mbaknya keliru, ketika imam mestinya harus sujud sahwi, ketika imam harus dia yaitu menghadap ke jamaah dulu, banyak ketika sudah qomat imam itu menghadap ke kiblat, tidak melihat makmumnya sama sekali, ini keliru. Ya. Jadi menghadap dulu kan, sawu, sufufakum, luruskan. Bahkan beliau itu pernah masuk pula melangkai saf kedua ketiga, meluruskan. Nah, ya, tapi sekarang lain. Sudah enggak diluruskan, apalagi sawu, sufufakum, tapi menghadapnya kiblat. Yang diluruskan itu di depannya enggak ada orang. Ya langsung betul membadam, nah, diluruskan. Suruh maju, rapatkan lagi ya. Tarosu rapat. Nah, setul khalal, penuhi yang kosong-kosong, itu hadisnya. Nah, ya. Tapi kalau imam ini tidak seperti itu dinasihati ya. Biasanya malah tambahan mokong atau ngambek. Nah,
Kalau ngambil sih lumayan ada gantinya, tapi kalau ada yang baca surat Kamis itu gimana? Apanya? Sebelum dimulai sholat itu. Nah itu ya kita tidak boleh mengikuti, mendalilnya mana kok surat Kamis? Kenapa enggak surat Baqarah biar panjang sekali gitu? Nah ini sholat itu dimulai dengan takbir, enggak ada qul a'udzu birabbi nas, qul a'udzu birabbi falaq, itu enggak ada, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allah akbar, tidak ada. Sama saja dengan usul, ha? Dalil syahadat ya? La haula wala quwwata illa billah. Iya. Atau kadang baca setelah baca surat itu terus baca tambahan tertentu. Nah iya ya, itu namanya bid'ah itu tambahan yang tidak ada contohnya dari Nabi. Nah itu. Dikatakan bid'ah tidak mau, itu menunjukkan mereka itu fitrahnya tidak senang dengan bid'ah, tapi amalannya dia mengamal senang dengan kebedaan. Dan kamu ahli bid'ah enggak mau dia. Mintanya ahli sunnah. Ahli sunnah. Makmumnya gimana gitu? Makmumnya kalau dia mempercayai yang enggak sah. Makanya falakum wa alaihim. Jika imamnya itu keliru, maka bukan untuk kamu, tetap falakum, maka kamu mendapatkan pahala dengan sesuai dengan sunnahmu, dia mendapatkan dosa karena menyelisih sunnah. Jadi kita tidak ikut membaca surat An-Nas, kita sudah takbir biasa. Mereka usol sudah, kita selesai takbir ya, kita sudah takbir, enggak pakai usol. Berikutnya pula, fa in kana fis sunnati sawa, kalau mereka memahami hadis itu sama, jadi faham Al-Qur'an, faham hadis. Ya. Fa'aqdamuhum hijratan, maka didahulukan yang hijrah dulu dari kota Mekah menuju ke Madinah. Subhanallah. Jadi imam dalam Islam itu seperti itu. Bukan sembarang orang. Dicari orang faham tafsir, lalu faham yaitu hadis. Kalau ada 4, 5, atau 2, nah didahulukan mana yang lebih duluan hijrah. Karena orang yang lebih duluan hijrah itu menunjukkan keikhlasannya, kuatnya imannya. Fa in kanu fil hijrati sawa, jika mereka itu hijrahnya sama, fa aqdamuhum silman, maka didahulukan yang pertama kali masuk Islamnya siapa yang dulu. Nah, ya. Siapa yang dulu masuk Islam? Subhanallah, ini peraturan jadi imam seperti itu. Wala ya umman, nah, sekarang kalau sama masuk Islam gimana? Fa'akbaruhum sinnan, dalam hati yang lain di sini tidak disebutkan, fa'akbaruhum sinnan, yang paling tua umurnya. Ya, sekarang enggak, paling tua umurnya dulu, walaupun bisa atau tidak bisa. Sekalipun yang lain dia faham tafsir, faham hadis, ya, dan beramal yang lainnya, tetap enggak bisa jadi imam. Cuma kalau kita imam itu sudah imam rawatib, ya, yang diangkat oleh wali amri, kita tidak boleh yaitu nyerobot. Wah ini, atau kita orang lain, kamu saja jadi imam. Padahal ini ada imam rawatib, tidak boleh. Jadi kecuali kalau imam rawatib itu mempersilahkan kita. Kadang-kadang kita yang lain, kita sebagai makmum mempersilahkan orang lain untuk jadi imam, padahal imam rawatib itu ada. Nah ini keliru, ini kesalahan daripada makmum. Tamu ya tamu dia. Ya. Namun ketika imam rawatib mempersilakan, nah itu haknya. Bisa kita menyampaikan bapak saja atau kita bisa maju. Dengan syarat apabila sudah dipersilakan oleh imam rawatibnya. Kemudian di sini dijelaskan, wala ya ummanar rajulur rajula fi sultanihi. Jangan sampai seorang itu menjadi imam membegal imam rawatibnya. Imam sultan hanya imam yang berhak menjadi imam. Ya, ketika ada orang yang baru, ini mungkin lulusan dari mana, Madinah atau yang lainnya, ini biasanya pondok disuruh maju, tidak boleh. Kecuali kalau imam rawatib ini yang menyuruh. Nah, boleh. Tapi kalau kita umpamanya memberitahu bahwasanya bapak saja yang jadi imam, enggak apa-apa. Ya, karena suatu saat kalau kita menjadi imam lalu dianggap dia oleh dia keliru, lalu bubar sholatnya. Ini pernah terjadi, pepergian malam, waktunya subuh, kita mampir di masjid di Mojokerto.
mau sholat, saya disuruh jadi imam, bapak saja jadi imam. Enggak bapak saya, loh saya nanti enggak kunut loh, enggak apa-apa enggak kunut. Setelah selesai ternyata di belakang dari Mas Bu, loh enggak kunut, ayo kita sholat lagi, imamnya enggak kunut. Dipuyar. Saya sudah memberitahu, ya sudah kesalahan mereka. Ada sebagian yang sudah tidak mengulangi sholatnya lagi, ada lagi yang mengulangi. Nah ini. Di ketika di mana itu Banjarmasin, saya di masjid besar Jami. Gini Pak, kalau saya jadi imam nanti saya tidak kunut, kasihan mereka yang nanti sakit hati dengan saya tidak kunut. Begitu Pak ya. Ya kalau begitu saya jadi imam. Nah, jadi kita kadangkala hal ini perlu menjaga pula kondisi makmum, jangan sampai sholat ini setelah sholat mereka tengkar atau ramai karena tidak cocok. Tapi kalau kita imam rawatib, ya, ya tidak mengapa. Kita harus sesuai dengan sunnah. Karena kita sebagai orang rawatib, mereka mau tidak mau, maksudnya kita disodori untuk sholat seperti pada waktu kita sedang di bandara yang lainnya, nggak apa-apa. Kita nggak usah kunut. Walaupun orang biar mereka sholat lagi atau tidak, bukan urusan kita. Wala yak'ud fi baitihi ala takrimati illa bi'idni. Kalau kita sebagai tamu, ketika dipersilahkan masuk, jangan duduk di kursi yang itu tempat orangnya duduk di situ. Nah, ya. Dia ada kursi. Biasanya ada orang khusus kursinya sendiri. Nah, kecuali kalau kita dipersilahkan, silakan duduk di sini. Nah, kalau kita disilakan duduk, upayakan duduk yang wajar. Jadi bukan duduk yang dia tempati. Karena kalau orang itu punya kursi sendiri untuk duduk dia, lalu tamunya. Nah, kecuali kalau kita dipersilakan oleh penghuni rumah, tidak mengapa. Silakan duduk di sini. Subhanallah, seperti ini kita itu mencari pahala. Duduk saja dapat pahala kita. Wafi hadzal khatis, dalam khatis ini pula dijelaskan anna sahibat dari wal imamir ratiba wa nahwuhuma ahakku bil imama min khairiha. Dijelaskan dalam khatis ini bahwasanya penduduk setempat itu dan imam rawatib demikian juga semisalnya lebih berhak menjadi imam daripada selainnya. Jadi kalau kita umpamanya pas datang tamu, di situ ada orang mau sholat, maka kita dipersilakan yang berhak, lebih berhak bapak karena penduduk setempat. Nah, atau imamnya. Tapi kalau memang memaksakan kita dapat izin tidak mengapa. Artinya kita tidak mengambil hak mereka, tapi mereka memberikan haknya kepada orang yang baru datang tidak mengapa. Illa ayyadana lahu, kecuali penduduk setempat itu atau imam itu mengizinkannya. Ya. Jadi kita itu jangan sampai karena merasa paling bagus bacaan tahsinnya lalu nyerobot ya menjadi imam, tidak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabdanya beliau, wala ya'ummanna rajulur rajula fi sultani. Jangan sampai salah seorang laki-laki itu mengimami, yaitu mengganti imam yang itu haknya, sultanimanya haknya, kecuali dengan izinnya. Ya, walaupun kita didorong oleh yaitu makmum suruh maju, sedangkan imamnya ada, kita tanya dulu mana imamnya. Saya Pak, silakan aparu. Ya, kalau imamnya diam ya maka silakan bapak jadi imam yang berhak. Baik, ini yang dapat disampaikan, barangkali ada pertanyaan silakan. Ustaz, iya. Saya ini kalau mudik pulang ke rumah orang tua seringnya itu ditawarin untuk jadi imam gitu. Iya. Lah imam rawatibnya ada apa tidak? Ada imam rawatib. Nah, imamnya mempersilakan apa tidak? Imamnya mempersilakan. Apa boleh? Boleh. Boleh diambil. Boleh. Karena imamnya mempersilakan. Tapi kalau makmum mempersilakan jangan. Nanti kita mengambil haknya imam. Ya, tapi kalau imam yang mempersilakan walaupun yang lain tidak senang, ya, kita lihat dulu. Kalau ada yang tidak senang dengan kita tidak usah, karena
Bahayanya nanti kalau kita jadi imam, dia benci sama kita, dia tidak sah imamnya, makmumnya. Kita sah. Jadi kalau kita jadi imam, terus sebagian orang tidak senang dengan diri kita. Karena orang itu enggak sama. Entah karena rohani sesuatu yang lain, sebaiknya kita jadi makmum saja. Tapi kalau mereka, yaitu kita lihat gaya, yaitu wajahnya itu mempersilahkan kita dengan sebenarnya, maka tidak mengapa kita jadi imam dan upayakan kita bisa memberi contoh yang bagus. Ya mungkin rukuknya agak lama, ya karena ada orang rukuk cepat sekali, sujud cepat sekali. Wallah alam. Yang lain ya. Nah kemarin sudah dibahas, kita putus. Nah kita putus. Walaupun tinggal tahiyat saja, kita putus. Karena kalau kita kerja teruskan akan mengganggu soft. Dan itu boleh, kalau dilanjutkan boleh kita lewat di depannya. Karena pada dasarnya dia sudah batal sholatnya. Jadi kita putuskan dan kita sudah mendapatkan yaitu pahala untuk sholat sunnahnya, baik itu sholat sunnah rawatibnya atau sholat yaitu sholat sunnah tahiyatul masjidnya. Nah, ya sudah dapat pahala. Yang lain. Boleh. Itu kesalahannya yang melakukan kosongan. Padahal kita itu mestinya tidak boleh melakukan. Makanya ketika kita masuk, ambil sof yang di depan. Ini kesalahan makmum. Jadi berserakan. Sana ada. Bahkan sholat sunnah itu di tengah. Kayak lalu di tengahnya ini. Tidak ada pembatasnya. Jadi paling bagus itu ketika datang, kita langsung memenuhi sof-sof yang pertama. Sehingga orang yang datang belakangan dia mendapatkan softnya. Ketika kita tahu itu masih kosong ya kita langkah tidak mengapa. Karena menurut asal kita tidak boleh melangkahi kecuali ada sebab. Yang lain. Ya. Semuanya. Iya, asal kita mendapatkan rakaatnya. Rukuknya. Ustaz. Ya. Untuk ini, suatu soal itu saya pernah mendengar tidak boleh mencampurkan beberapa mazhab dalam pelaksana salat. Beberapa apa? Mazhab. Iya. Lah kita sholat gak ikut madhab. Sholu kamaru aitumuni usolli. Sholatlah kamu semisal kamu melihat saya. Sholat sayanya itu beliau. Kita pakai madhab apa? Nah madhab itu kalau benar ya kita ikuti karena benarnya. Kalau salah ya kita harus menjauhi. Jangankan madhab apapun. Ketika kita sholat waktunya duduk atau berdiri harus ditekor. Subhanallah gitu. Jadi tidak ada kita sholat ikut mazhab itu loh. Nah ini ikut mazhab tidak mengerti pula mazhab. Kalau antum tahu mazhab Imam Syafi'i itu tidak pakai usoli. Pas takbir itu harus bersamaan dengan angkat tangan. Nah, Allahu Akbar. Jadi bukan terus Allahu Akbar tidak. Itu menunjukkan tidak mungkin akan didobel dengan baca usoli. Jadi melalui Imam Syafi'i mana tunjukkan dan ini kitabnya Al-Umm Ar-Risalah itu membahas masalah tentang ibadahnya Al-Umm Ar-Risalah. Masalah kaidahnya ada juga usul fikihnya. Cuma orang itu ngaku-ngaku tapi tidak tahu. Kitabnya itu enggak pernah dibuka atau enggak punya. Ini madzhab Syafi'i tunjukkan madzhab Syafi'i mana kitabnya. Seperti Imam yaitu Nawawi rahimahullah taala bahwasanya Imam Syafi'i itu mengatakan pahalanya membaca Al-Quran itu disampai pada orang mati tidak sampai. Karena wa'alaysa lil insani illa masa'a. Jadi sholat itu bukan madhab Imam Ahmad Syafi'i. Mana dalilnya? Bahkan kita itu ditegur kalau sudah ada contoh tidak boleh ikut madhab.
Wa idza qila lahum ya ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana. Ketika mereka diseru, ayo kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengatakan, saya kembali pada orang-orang tua saya kok. Nah itu madhab. Madhab itu orang. Madhab itu pendapat. Lah pendapat itu jumlahnya banyak. Makanya orang bid'ah itu dikirnya saja enggak sama. Satu sama lain. Karena mereka madhabnya sendiri-sendiri, pendapatnya sendiri. Jadi kita ini sholat, beliau mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu semisal kamu melihat saya sholat. Nah, kamu melihat sholat saya itu sudah diamalkan oleh para sahabat, oleh para sahabat didikte, ditulis, dicatat, disampaikan untuk kita. Nah, kalau kita kembali ke madhab itu bingung, mencampur madhab satu sama yang lain juga bingung pula. Nah, ya. Gak apa-apa, oh, tadi rukuk saja. Itulah keutamaannya imam. Imamnya agak cepat. Yang penting kita ini rukuk dan sujudnya itu kita masih bisa membaca doa. Tapi kalau sudah kita mau rukuk, dia ya itidal. Kita mau itidal, dia sujud, tidak boleh. Ini balapan terus nantinya. Nah, kahura bil dami, seperti burung gagak, yaitu minum nyucuk atau ayam nyucuk jagung, itu enggak boleh. Nah, jadi kalau kita sebelum tahiyat ma'ruf basit baru asyhadu an la ilaha illallah, sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ikut, karena kita sudah mencukupkan dengan bacaannya imam, yang salah imamnya. Ya, makanya kemarin kita ngisi juga di tempat, yaitu perusahaan, yang datu imamnya cepat, kita pas pembahasannya sholat. Lupa apa imamnya tadi enggak sah. Saya tidak bicara masalah imam, Pak. Ini lho, Pak. Salat kalau Bapak mau rukuk kan itu minimalnya baca tiga, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Belum ditambahi wa bihamdi. Itu sudah waktu lama. Ini sudah mau satu saja, ini sudah terburu, sudah itidal. Nah, seperti itu dijelaskan oleh beliau. Beliau menyuruh orang ini, sholatlah kamu. Ketika sudah sholat, disuruh sholatlah kamu. Kamu belum sholat. Sampai disuruh tiga kali sholat. Nah, ya. Ini perlunya kita memahami bahwa sholatnya harus ada khusyuknya, tomak ninanya. Lah tomak ninanya sholat itu ketika kita yaitu sujud, sempurna membaca doa sujud, baru bangun. Jangan kita menjadi doa sujud dua terus satunya yang kurang satu itu di tengah kita bangun lalu membaca di tengah-tengah kita bangun, tidak boleh. Karena itu belum selesai. Jadi kalau kita lihat baca tahiyat itu dengan yaitu biasa itu enggak cukup seperti mereka. Kita baru asyhadu an la ilaha illallah, dia sudah salam. Nah, ya. Kita contoh, Pak, ini Pak, kita baca seperti ini butuh waktu. Gimana kita sempat mungkin? Mungkin tidak baca atau gitu aja membacanya. Nah, balik ada orang sholat tarawih berapa rakaat, berapa menit itu? Sebenarnya ya gitu loh, kok diumumkan enggak malu dia. Nah, cukup? Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.